Inilah jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di Turnamen SEA League 2023. Di pertandingan perdananya, Timnas Voli Putra Indonesia bakal melawan Filipina, Jumat, 21 Juli 2023, pukul 18 WIB, Live Moji TV. Tentu, Filipina bukanlah lawan yang asing bagi Timnas Voli Putra Indonesia. Ya, keduanya sempat bertemu di SEA Games 2023 Mei lalu. Dan hasilnya, Timnas Voli Putra Indonesia mampu menggulung Filipina dengan skor 3-0, 25-18, 25-18, 25-23. Sama seperti voli SEA Games, SEA League juga merupakan ajang olahraga yang pesertanya berasal dari kawasan Asia Tenggara. Namun, tak semua negara Asia Tenggara berpartisipasi di SEA League. Hanya 4 negara yang menjadi peserta SEA League, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Lebih lanjut, SEA League 2023 diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan merah putih, mengingat Farhan Halim CS gagal di AFC Challenge Cup 2023 beberapa waktu lalu. Diketahui, Timnas Voli Putra Indonesia hanya mampu finish di posisi 6 AFC Challenge Cup 2023. Sekilas informasi, SEA League 2023 putaran pertama, 21 hingga 23 Juli, bakal berlangsung di Indonesia. Dan untuk selanjutnya, SEA League 2023 putaran kedua bakal digelar di Filipina pada 28 hingga 30 Juli. Jadwal Timnas Voli Indonesia di SEA League 2023. Jumat, 21 Juli 2023. Pukul 18 WIB, Indonesia versus Filipina. Sabtu, 22 Juli 2023. Pukul 18 WIB, Indonesia versus Vietnam. Minggu, 23 Juli 2023. Pukul 18 WIB, Indonesia versus Thailand.